Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala tahirin wa ashabi al-mutajabin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita akan lanjutkan kembali pembacaan buku menjawab soal-soal Islam kontemporer karya Jaludin Rahmat. Untuk beliau Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini tentang syahid dunia dan syahid akhirat. Apa yang dimaksud dengan syahid dunia? Dan apa perbedaannya dengan syahid akhirat? Allah yarham Kyai Dr. Jaludin Rahmat menyampaikan, para ulama membagi dua macam syahid. Dua-duanya bernama syahid, tetapi kedudukannya berbeda. Syahid akhirat dipandang lebih tinggi kedudukannya dengan syahid dunia. Syahid akhirat adalah orang yang meninggal karena menegakkan agama Allah, orang yang meninggal karena membela akidahnya, orang yang meninggal karena menjalankan agama Islam, amar ma'ruf nahi munkar. Jika di jalan kita ditodong, lalu kita melawan penodong itu dan kita mati, maka itu juga disebut syahid, yaitu syahid akhirat. Dalam hadis dikatakan bahwa orang yang syahid seperti itu dapat memberi manfaat kepada 60 orang keluarganya. Jadi orang yang mati syahid akhirat itu, dia akan mendapatkan, diberi syafaat, akan mendapatkan, memberikan syafaat kepada 60 orang dari keluarganya. Orang yang syahid juga diampuni seluruh dosa-dosanya kecuali utangnya. Jadi kalau untuk yang punya utang, tidak akan diampuni, terkait dengan utangnya saja. Kemudian syahid dunia adalah orang-orang yang meninggal sebagai korban. Orang-orang yang meninggal karena gempa bumi. Itu termasuk syahid dunia. Wanita yang meninggal karena melahirkan anaknya dihitung sebagai syahid dunia juga. Mereka syahid, artinya mereka memperoleh tingkat kematian yang tinggi walaupun tidak setinggi orang yang mati syahid akhirat. Dan itu kalau menurut Allah yarham, dan kita juga sekarang konteksnya adalah konteks Gaza, konteks Palestina yang melawan Israel, Israel yang menjajah, Israel yang menindas, yang begitu kuasa, yang begitu tanpa peri kemanusiaan, banyak orang yang sampai jumlahnya sampai 10.000 dan kaum anak-anak juga yang sampai 4 ribuan yang meninggal dunia. Saya kira itu masuk dalam kategori syahid akhirat, dan mereka itu nanti bergembira karena ketika di akhirat mereka akan bisa mensyafaati orang-orang dari keluarganya yang berjumlah 60. Dan tentu saja bagi umat Islam, bagi orang yang berada dalam jalan kebenaran untuk mempertahankan negerinya, mempertahankan wibawanya, mempertahankan derajat kemanusiaannya, harga dirinya, dan juga melawan penjajahan yang menindas, yang mencoba merebut ke tanah airnya, adalah bagian dari jihad, bagian dari syahid. Kalaupun mereka meninggal dunia, mereka meninggal dunia dalam keadaan syahid. Dan meninggal dunia yang syahid itu nanti akan mendapatkan balasan yang luar biasa. Satu di antaranya syafaat, akan mendapat syafaat. Yang kedua juga dia akan mendapatkan surga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan para musyahidin dan syuhada di Palestina dan Gaza di tempat yang selayaknya. Aku lukau lihada wa sakarallah libarakum wa mata ufiki illa billah alaih tawakal tuwa ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.